teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Didi Ardi. Mudah-mudahan teman pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam suasana hati yang berbahagia. Karena Bang Didi percaya di dalam hati yang bahagia akan meningkatkan imun kita. Oke teman-teman ya, pada kesempatan sore hari ini jalan-jalan Bang Didi mau mengajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan serta melihat-lihat di taman kotanya Nengapinoh ya, Melawi, Kalimantan Barat. Hari ini Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Jadi teman-teman kita yang di Melawi ini menyebutkan ini adalah Tugu Naruto ya. Jadi buat teman-teman yang tahu nama sebenarnya dari Tugu ini, silakan komen nanti ya di kolom komentarnya. Kita mau lihat lagi di sana. Nah ini adalah tiang bendera ya, berkibar bendera merah putih di sana. Ada banyak ya teman-teman ya. Dari ujung ke ujung ya. Karena kebetulan tadi kan Bang Didi hitung-hitung ya sebelumnya, ini totalnya ada 45 tiang bendera ya teman-teman. Mungkin jumlah 45 itu adalah tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ya teman-teman ya. Sebentar lagi 17 Agustus kita akan memperingati HUT kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76 ya. Buat teman-teman jangan lupa ya pasang bendera di depan rumahnya. Kalau sore-sore begini ramai ya di kawasan Taman Kota Melawi Tugu Naruto ini. Ini bisa sampai jam 6 ramainya. Terus ini adalah baliho Bupati dan Wakil Bupati Melawi ya, serta sekdanya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jadi Taman Kota ini benar-benar terletak di tengah jalan ya teman-teman ya, seperti bundaran itu. Ya, karena memang dikelilingi oleh jalan raya utamanya, jalanan Melawi ya. Ini bisa kita lihat ini ya teman-teman ya. Nah dari arah sana banyak sekali ya kendaraan-kendaraannya melintasi di sini. Jadi kalau kita nongkrong sini tuh nggak ada sepinya ya, ramai terus. Terus di bawah tugu ini ya teman-teman ada kayak kolam gitu ya. Jadi ada ikannya juga di situ. Kita bisa ngasih makan ikannya juga. Jadi kalau pas jalan-jalan di Tugu Naruto ini atau Taman Kota Melawi ini, nggak abdul ya kalau kita nggak jajan ya teman-teman ya. Kebetulan yang jualan di sini banyak abang-abangnya ya. Kita mau jajan dulu ini. Kita jajan es pentol. Kok es pentol ya? Pentol kuah maksudnya ya teman-teman. Ke situ ya. Tadi kita udah jajan juga. Kita jajannya es krim tadi. Rp5.000 bisa? Ah, 5.000.
besar. Mau yang besar apa gitu? Tiap sore jualan sini, Bang? Dari jam berapa? Jam 4. Tapi ramainya jam 4 kali ya? Kalau ramainya jam 4, jam 5 ramai. Oh, ramai ya. Dari jam 4 sampai 5 ramai ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau mau kesini itu pasnya itu memang jam 4 sampai jam 5 lah. Iya. Oke, udah ya, Bang. Setelah makan atau jajan jangan buang sampah sembarangan ya, karena sudah disediakan oleh Pemkab Melawinya. Ini tempat sampahnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kita mau nyebrang lagi ke taman yang di seberang jalan sana. Jadi ikutin lah terus ya jalan-jalan Bang Didi ini. Seberang jalan gimana ya? Ke sana seberang. Tapi sebelum nyebrang, jangan lupa ya teman-teman ya, lihat kiri kanan dulu ya, kiri kanannya ya. Sekiranya aman, kita langsung nyebrang ya. Ini masih ramai nih. Ketemu lagi nih. Oke, kita nyebrang sekarang. Pelan-pelan saja. Hah? Dan ini adalah tamannya ya, teman-teman. Ini letaknya di pas di seberang tadi, seberang Tugu Naruto-nya. Ada banyak milenial ya, nongkrong-nongkrong sini ya, anak mudanya. Jadi seberang sini bisa terlihat tuh Tugu Naruto-nya. Masih ramai ya, teman-teman ya. Sekarang sudah jam 5. Ada banyak bunga-bunga di sini. Keren ya tiang benderanya ya, teman-teman ya. Benderanya ada 4. Keren. Keren enggak, teman-teman? Benderanya. Keren ya. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu kebersamaan kita pada sore hari ini dan di video ini. Kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Bang Didi Ardi. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semuanya, dan jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.